Halo, masih di Spur Madiun. Kali ini kita akan unboxing lagi miniatur kereta api. Oke, langsung saja kita unboxing. Kita cek isinya bersama-sama. Apa di dalamnya? Jangan lupa ya, ngopi dulu. Oke. Kecil ya. Kita cek bersama-sama apakah aman, apakah tidak. Kita cek bersama-sama. Oke, jadi ini ya isinya ya. Gerbong Pertamina jenis KR dengan handmade gandar 2. Seperti ini detailnya. Jadi koplernya handmade genggam. Nanti kita akan merollingnya ya dengan gerbong-gerbong yang bergandar 2 ya. Kita punya lokomotif tram WAP. Ini seperti ini ya, kecil sekali skalanya. Oh, kita coba pasangkan. Oke, seperti itu ya. Detailnya seperti ini, nanti kita akan pasangkan dengan gerbong yang lain. Jadi ini full handmade, bahannya untuk yang ini PVC. Dan bawahnya akrilik, termasuk covernya juga akrilik ya. Full handmade. Ini seperti itu. Coba nanti kita akan mengganti koplernya ini dengan kopler yang kita punya ya. Kayaknya kemarin kita masih punya stok ya. Coba kita cek. Oke, ternyata masih punya aksesoris atau part ya, lebih tepatnya partnya miniatur. Ini kecil sekali. Nanti kita akan pasangkan sekalian. Kita akan pasangkan sekalian ya. Kita lepas murnya. Oke, sudah terlepas. Oke, sudah terpasang. Nanti kita akan rolling dengan gerbong yang lain. Jadi ini ya, spare partnya sudah terpasang. Seperti itu ya. Nanti kita akan rolling dengan gerbong yang lain.
Unik sekali ya, untuk miniatur ini kecil, tapi satu ukuran dengan skala HO atau lebih ke OO scale ya, skala 1 banding 76 ya. Jadi ini pertama kali kita punya, sebelumnya kita punya tapi kayaknya udah lama banget ya, tahun berapa ya, mungkin tahun 2019 lah ya. Jadi sekarang kita punya lagi dengan versi kuda laut, yang sebelumnya kita punya kuda laut juga ya. Coba kita ambil ya, kita review. Ini dia versi kakaknya ya. Jadi ini adiknya, ini versi kakaknya ya. Jadi gerbong ini kalau tidak salah jenis KR ya. Di sini sudah tertulis ya, tertulis jelas. Nanti kalau salah mungkin bisa dikoreksi lewat komen. Kalau yang besar ini jenisnya gerbong KKW. Seperti itu ya. Atau biasanya menyebutnya gerbong minyak. Gitu, jadi ini kita punya versi yang kecil dan ini jarang sekali kita lihat di stasiun-stasiun manapun ya. Mungkin kalau masih ada yang pernah lihat silahkan komen di bawah. Ini seperti itu, ini versi kakaknya, versi adiknya. Tapi nanti kita akan rolling ini dengan gerbong yang gandarnya satu juga ya. Gandar satu seperti ini. Nanti kita akan rolling. Dan mungkin kedepannya kita akan ganti rodanya dengan roda metal ya, biar rollingnya lebih lancar lagi ya, karena kita sudah tadi mengganti spare partnya untuk koper. Nanti coba kita akan menggantinya dengan rodanya dengan roda metal. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Spur Madiun. Nantikan unboxing kita selanjutnya. Support kami, thank you.